Miss Octaviani. Apa kabar kalian semua? Aku harap semuanya dalam perlindungan Tuhan dan apapun yang saat ini kalian kerjakan, Tuhan jadikan berhasil. Nah, aku ingin mengucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru pertama kali nimbrung di channel YouTube aku. Mari sama-sama kita klik dulu tombol subscribe ya teman-teman, supaya membuat kita semakin semangat upload video setiap hari. Dan kalian juga boleh klik tombol follow-nya juga, ya kan? Follow Instagram aku, lala_dop. Karena di sana banyak banget video-video yang membangun setiap kita, dan kita bisa ketemu live Instagram. Oke teman-teman, aku ingin berbagi pada saat ini kepada teman-teman yang sedang menonton video ini, ya kan? Yang terambil di dalam Mazmur 23 ayat 1 yang mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dimana dalam ayat ini Raja Daud mengatakan atau menaikkan pujiannya kepada Tuhan, yang dikatakan, Tuhan adalah gembalaku dan takkan kekurangan aku. Wow, Raja Daud mengatakan kalau dia takkan kekurangan bukan karena dia raja, bukan karena jabatan dia, bukan karena memang uangnya banyak, bukan karena kehidupannya yang baik-baik saja, bukan karena segala sesuatunya itu terpenuhi. Tapi dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku dan takkan kekurangan aku, melainkan karena Raja Daud tahu ada Tuhan yang memelihara dia. Raja Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku dan takkan kekurangan aku. Raja Daud mengatakan hal itu karena ia tahu ia bersama Tuhan. Karena ia tahu ada Tuhan yang memeliharanya, memelihara Raja Daud. Ada Tuhan yang menyertai dan ada Tuhan yang mengasihi Raja Daud. Kita tarik ke hari-hari ini teman-teman. Teman-teman masih mau gak menaikkan syukur teman-teman di hadapan Tuhan sekalipun keadaan kita tidak baik? Masih ada gak teman-teman? Apalagi kalau kita lihat akhir-akhir ini dimana teman-teman, bukan teman-teman doang, aku juga, kita sama-sama di lockdown ya kan, sama-sama mengurung diri di rumah semuanya. Bahkan ada banyak yang nge-DM aku mengatakan usaha tutup lah, ekonomi ambruk lah, semua yang baru dibangun harus tutup. Itu sedih banget gitu teman-teman. Tapi kita mau belajar, sekalipun keadaan, sekalipun dunia ini menghimpit setiap kita, membuat kita tidak bisa bersyukur, tapi kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Sebab kita percaya, kita punya iman. Sekalipun kita belum bisa melihat, iman itu kan kita belum bisa melihat, tapi kita sudah mempercayai. Itulah sebuah iman teman-teman. Dimana keadaan mulai menghimpit setiap kita anak-anak Tuhan. Keadaan mulai membuat kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Tapi dari keadaan seperti ini, Tuhan bisa lihat apakah kita anak-anaknya tetap berseru kepada Tuhan. Apakah kita anak-anaknya tetap memanggil dia, ya Bapa aku berserah kepadamu. Yang jawab hanya kita sendiri, yang bisa jawab cuma kita. Apakah sikap hati kita atau apakah sikap kita ketika menghadapi wabah seperti ini, ketika menghadapi persoalan demi persoalan seperti ini, apakah kita berpaling dari Tuhan atau kita tetap memuji Tuhan dan katakan, thanks God, aku percaya ada Tuhan yang selalu melindungi aku. Thanks God, aku percaya ada Tuhan yang selalu menyertai aku. Karena kita percaya di dalam Raja Daud mengatakan, takkan kekurangan aku. Apakah kita mau mengimani kita tak akan kekurangan? Katakan sama-sama dalam dirimu, aku tak akan kekurangan, sebab Tuhanku adalah gembala yang baik. Katakan amin teman-teman. Tuhan adalah gembala kita, dia takkan membiarkan kita kekurangan. Jadi, sampai saat ini teman-teman, apapun yang teman-teman rasakan, apapun yang teman-teman alami saat ini, kita mau berdoa supaya Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada teman-teman. Dan sekalipun keadaan dunia ini membuat kita atau menghimpit setiap kita, yang membuat kita tidak bisa bersyukur kepada Tuhan, Tuhan Roh Kudus mampukan setiap kita untuk naikkan syukur kita sekalipun kita keadaan terjepit. Katakan amin teman-teman. Karena di dalam Matius 28 ayat 20 mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa. Dengar baik teman-teman, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Sepanjang kita merindukan kehadirannya, tidak ada waktu di mana Tuhan akan meninggalkan engkau. Tidak ada waktu Tuhan akan meninggalkan kita untuk berjuang sendirian.
Firman bilang apa? Tuhan tidak akan meninggalkan kita untuk berjuang sendirian. Kita punya Tuhan, kita punya Bapa kita yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tetaplah berharap dalam Kristus Yesus, karena kita percaya Dia gembala kita yang baik. God bless you guys.